Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Laki-laki itu harus sejati. Say, please banget say, kalau misalnya emang lo mau bikin perbandingan yang sama Savage, Kasi, Buji, Ratchet gitu tuh bikinnya yang value to value, apple to apple, yang nilainya sama. Lo membandingkan memukul wanita dan menyerupai wanita itu sama. Memukul wanita itu adalah sebuah kekerasan yang mau dinilai dari kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah itu tetap salah karena itu adalah kekerasan. Sedangkan kalau menyerupai wanita ya, kayak jir masa gue menyerupai wanita, gak mungkin banget gak sih? Itu adalah sebuah kebebasan dan itu sebuah pilihan. Jadi lu pada mending download Ruang Guru dulu. Sama noh, pelek 15 lu mau lepas, say. Bawa ke bengkel. Oh iya, terus kasih tahu aku dong, kak, laki-laki sejati itu emang yang kayak gimana sih? Setahu aku, laki-laki sejati itu adalah kata-kata yang subjektif. Bukan lo yang bisa menilai kesejatian gue sebagai laki-laki. Lekong. Lagian aku mau tahu dong, kakak maskulin, kakak laki-laki! Sejati udah bisa ngasih apa sih ke keluarga, ke diri sendiri, ke orang sekitar? Ngasih beban ya? Kasihan.